Halo everyone, good morning, selamat pagi. Kembali lagi bersama me. Okay, my name is Linda. So, saya adalah Linda. Aku ngontrak rumahnya kakak Sakura. Aduh guys, okay, ini hari kedua. Saya berada di Indonesia ya ceritanya. Aku mau sekolah dulu. Baru selesai kasih makan si kucingnya Kak Sakura. Oke, push, kamu diem di sini dulu. Aku mau sekolah. Kamu jangan nakal, jangan pup sembarangan, dan jangan berantak-berantakin, jangan garuk-garuk sofanya Kak Sakura. Nanti aku disuruh ganti rugi. Siap, push? Nyong, nyong, nyong. Wah, pintar. Oke, guys, kita harus sekolah dulu. Aduh, kita tidak terlambat. Aku mau ganti baju. Kamarnya apakah di sini? Oke, ini kamarnya. Aku mau pakai baju sekolah dulu ya. Oke, kita... kenapa aku duduk? Aduh, salah guys. Ganti baju. Kita pakai baju... baju ini. Iya, mantap. Baju kas Sakura. Oke. Oke, kita bawa tasnya dulu. Kasku di mana? Oh, ini sudah ready. Oke, kita pergi ke sekolah kita. Aduh, dadah pus. Oke, pintunya di mana? Oh, di sini. Wah, asik nih rumahnya Kak Sakura. Dia boleh pakai mobil sama sepeda. Aku mau ke sini ambil sepeda. Naik sepeda aja. Kalau jalan nanti bisa terlambat. Oke, kita naik sepeda guys. Asik, yuk. Gas. Sekolahnya di mana ya? Aku lupa ya. Aduh, kayaknya ke sini kali. Ke sini. Wah, kemarin lewat mana nih? Aduh, aku lupa. Aku coba tanya tetangga dulu. Hello, good morning, good morning. Hello, good morning. Wih, ada bule. Apa ada yang bisa saya bantu? Wih, bulenya cantik banget. What is your name? Hello, good morning. Halo, wih, kamu ganteng banget. Nama saya Linda. Saya bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Wih, mantap. Kamu mau kemana? Ini kamu tidak lihat? Saya pakai baju sekolah. Dodol. Bule bisa dodol-dodol. Iya, saya suka makanan dodol. Mas ganteng, kamu siapa nama? Nama saya Taiga. Oh ya, saya mau tanya sekolahnya lewat mana? Aduh, kamu baru pertama di sini ya? Iya, saya baru hari kedua ini. Sekarang saya mau pergi ke sekolah. Tapi kemarin saya sudah ke sekolah itu, tapi lupa saya. Bisa kasih tahu? Oh, gampang. Nanti kamu jalan ke kanan, ikutin perumahan, lalu ada U-Mart gitu. Kalau kamu ketemu, nanti kamu belok ke kanan lagi, hati-hati di jalan. Suka ada mobil yang suka ngebut-ngebut di situ. Kalau minta dianterin, boleh nggak, Mas Ganteng? Ngomong-ngomong, Mas Ganteng siapa namanya tadi? Saya Taiga Dodol. Aduh, gimana nih boleh cantik pelupa? Maaf. Anterin aku ya. Oke, siap. Aku akan anterin. Tapi mas, aku kan hari kedua nih, Mas Taiga ganteng. Tolong aku digandeng aja ya. Aduh, ini bule ganjen banget nih. Oke, sini. Naik sepeda? Enggak, jalan kaki aja. Yaudah, yuk, kita ke sekolahan kamu. Nah, ini kita ikutin sekolahannya. Kita ke sini dulu. Ayo lari. Ayo lari. Aduh, kamu gandeng aku terlalu kencang. Iya, daripada kamu nanti lepas tersesat, nanti ditangkap sama begal sama rampok. Bahaya kamu nih. Oke, jagain aku, Mas Ganteng Taiga. Oh, siap. Wah, jagain orang yang cakep sama kamu. Aku dengan senang hati akan menjaganya. Hati-hati. Nah, di sini tuh suka ada mobil pickup suka ngebut-ngebut. Kamu mesti tengok-tengok dulu ke kanan, ke kiri. Kalau sudah nggak ada ya, nyebrang. Oke, kita nyebrang di sini, di zebra cross. Kamu tahu zebra cross? Ya, tahulah. Zebra cross itu adalah kuda zebra yang cross-cross. Salah, dodol. Ini bule nih, ada otaknya gak sih? Adalah, otakku masih sedikit. Wah, kamu bule lucu juga ya. Wah, ini sekolahannya. Wow, sekolahannya gede banget nih, Mas Taiga. Jangan panggil Mas Taiga lah, panggil Taiga aja biar kita lebih dekat gitu ya. Ih, kamu ganjen juga. Yaudah, pokoknya ayo antarin masuk. Malu aku sendiri di sini. Good morning, sir. Yo, selamat pagi. Nah, itu Pak Profesor yang kerjaannya di situ aja. Dia kayaknya jagain kalau pintunya sudah tutup biar nggak ada murid-murid terlambat. Oke, kamu kelasnya di mana? Aku di lantai dua. Di lantai dua. Ya udah, sini aku anterin. Aduh, kamu Taiga nggak sekolah? Nggak, aku lagi libur. Sebenarnya nggak libur sih, izin. Soalnya papa mamaku lagi
lagi ada bisnis lah. Aku gak mau ikut, bosen. Oke, kita ke lantai dua ya. Nah, ini lantai satunya. Aku ajak kamu dulu ke sini, Linda. Kan Linda namamu? Ya, benar. Kamu pelupa. Ini adalah ruangan kesehatan. Jadi kalau kamu pingsan-pingsan, kamu akan dirawat di sini. Ya, sementara masih kosong. Tidak ada yang pingsan. Kamu mau pingsan, Linda? Enggak lah, aku mau sekolah. Ya, ya, oke. Singkat room tour. Kan masih belum terlambat ini. Oke, kemudian di sini ada ruangan komputer. Kelas komputer ya. Nah, ini kelasnya. Kamu kelas apa? Aku kelas musik, Taiga. Oke, jadi ini ruangan komputer. Tuh ada robotnya. Robot canggih tuh, pinter banget. Kerjaannya goyang dumang. Tung tak tung, tung tak tung. Dia suka TikTok robotnya. Nah, ini ada. Selamat pagi, maaf permisi. Ini aku nganterin murid baru. Ya, selamat datang. Selamat bergabung dengan kami di sekolah Sakura. Wih, bule muridnya dong. Iya, aku dari Amerika. Salam kenal semuanya ya. Nama saya Linda. My name is Linda. And I love Indonesia. Oke, mantap lah. Ayo buruan. Ih, masih ada 20 menit. Aku bawa kamu tur dulu, Linda. Duh. Gila, kamu cantik banget, Linda. Sumpah kamu cantik banget. Ih, makasih ya. Jangan banyak-banyak muji. Nanti kita jadian. Ih, masa baru pernah jadian? Ini ruangan apa nih? Ini biasanya dikunci. Ruangan rahasia. Aku belum pernah masuk ke situ. Oke, kita ke sini ruangan terakhir. Nah, ini ruangan untuk pengumuman gitu. Kalau ada perhatian-perhatian pengumuman, jam 9 harus kumpul ya. Dibaca-baca di sini lah. Something like that, oke? Okay? Yaudah, yuk kita ke lantai 2. Oke, sekian singkat room tour-nya nih, Linda. Duh. Ih, kamu gandeng aku terus. Udah lepasin, duh. Oh, iya, iya. Yuk. Kenapa kamu, aku yang jadi room tour, kebalik karakternya, guys. Aduh Linda, aku kamu gendong aja. Asik. Gendong bule nih, yuk ke lantai 2. Weh, turunin aku. Wah, turunin aku, tolong. Oke. Maaf. Maksud aku kan biar kamu gak capek gitu loh. Masih cantik-cantik, keringetan, bau ketek nanti. Tunggu guys, aku setting sebentar biar agak tinggi. Nah, oke, udah sampai di ruangan lantai 2 nih. Tuh, teman-temanmu udah datang. Halo Besti, ini gua bawa temen. Temen dari Amerika nih, namanya Linda. Oh ya? Oh Linda, selamat datang di sekolah Sakura. Ih, rambut kamu bagus. Iya, rambut kamu juga bagus. Kamu kelas apa? Aku kelas musik. Oh, kelas musik. Oke, tapi ruangan kelasku di lantai 2. Yaudah, ikutin kita, yuk. Ih, jangan sampai rata-rata, no, weh, jangan dorong-dorong. Oke, ayo masuk sini. Wow, ini adalah kelas biologi ya. Wow. Tuh, udah ada bu gurunya. Halo, selamat pagi, Miss. Good morning. Ini saya bawa teman bule. Aduh. Wah, Linda. Wah, ikannya nyenam. Waduh. Wah, kamu diserang ikan. Waduh, gimana nih? Waduh, kacau. Ikannya marah, wey. Balik. Aduh. Help me, tolong. Wah, Lindanya kabur, guys. Tunggu, ganti karakter dulu. Aduh, eh, gimana nih? Tolong. Wah, ikannya aku dimakan ikan. Help me. Aduh, aku dimakan ikan. Wah, nabrak. Nggak bisa lihat. Tolong, teman-teman. Tolong. Waduh, aku harus hidupin jetpack kabur. Wah, kacau nih. Aku mah nggak jadi sekolah diserang sama ikan di kelas biologi. Oh, kayaknya sembunyi dulu di sini, guys. Aduh. Waduh, mana Taiga? Taiga mana nih? Waduh, hari kedua. Kacau, guys. Oh, Taiga. Maaf. Eh, maaf, harusnya aku yang minta maaf. Weh, waduh, kenapa muridnya pada marah-marah? Wah, gara-gara ikan, aduh. Kabur aja, aduh. Kau mah diserang nih, Taiga. Kita kabur saja. Wah, tolong. Hari kedua masuk sekolah. Kacau banget nih. Help me, everybody, help me. Aduh, kayaknya aku lari ke lantai 3 aja. Aduh, kacau sekolah aku nih. Malah dimakan ikan di kelas biologi. Wah, aduh. Ikannya nih, karena sekolahnya rada-rada horor, aku sembunyi di sini aja kali ya. Aku main piano aja deh guys, aku main piano. Siapa tahu semuanya pada tenang kalau aku main piano ya. Oke, ting pong, ting pong, ting pong, ting pong, ting pong. Koe mantap. Kayaknya sudah aman. Kita kabur lagi guys. Wah, nggak jadi sekolah nih. Kacau ada ikan. Ikannya malah ganas di kelas biologi, guys.
Wah, ini lantai berapa ya? Lantai 3. Wah, kita dilaporkan ke polisi. Aduh. Waduh, hari keduaku di sekolah kacau. Kan bukan aku yang salah. Ya udah deh, sebagai warga yang baik, aku datang kantor polisi aja biar nggak ditangkap. Aku akan jelaskan dulu, guys. Waduh, Taiga di mana ya? Coba kita telepon, guys. Taiga. Oh, nggak datang, guys. Wah, ini dia. Taiga. Ayo, antar aku ke kantor polisi. Waduh, gara-gara ikan. Waduh, maaf-maaf, Linda. Kacau. Iya, ikan di sini memang kadang-kadang begitu. Ya, kantor polisinya lewat mana? Ya udah, aku yang anterin kamu. Sini aku gendong aja. Waduh. Ih, kamu suka gendong ya? Kayak lagunya Mbah Sulip. Tak gendong kemana-mana. Ya, kamu akan ku gendong ke bawah ke kantor polisi. Tuh, mudah dicari sama polisi. Yaudah, langsung aja kita kabur. Gara-gara ikan, aduh, kacau. Cepetan kabur. Kita ke kantor polisi, aduh. Wah, hari kedua mu kacau ya, maaf-maaf. Ih, gak apa-apa, Taiga. Pokoknya kita ke kantor polisi sebagai warga yang baik. Aku kan hari kedua nih harus berperilaku yang baik. Kantor polisinya gak mau-mau di mana ya. Aduh, teleport aja udah. Teleport ke kantor polisi. Maklum baru-baru main Sakura School. Kayaknya kamu kuantar ke sini aja. Biar sambil liburan kantor polisi yang agak jauh. Kantor polisi yang di dekat danau. Eh, salah. Nah, ini kantor polisinya. Yuk, kamu jelasin aja di sini. Halo, permisi. Wah, nggak ada orang, Sakura. Eh, kok Sakura? Linda, nggak ada orang. Aduh, gawat nih. Ya udah deh, Taiga. Kita tunggu aja coba di sini. Aduh. Wah, kacau. Gara-gara ikan. Ikannya jadi kayak gitu, Taiga. Maafkan. Ikan di sini ganas-ganas. Kayaknya tadi tuh ikan dari Amazon. Ikan apa namanya? Itu ikan piranha. Waduh, polisinya kenapa nggak datang nih? Ayo kita keluar aja. Siapa tahu polisinya lagi makan. Ayo, Taiga, sini. Aku gendong aja kamu jadi marah. Masih marah-marah. Aku nggak marah-marah. Aku khawatir. Aduh, khawatir kamu nanti dimakan ikan. Gadis secantik kamu dimakan ikan kan? Aduh, janganlah. Mending aku makan kamu aja. Apa? Kamu makan aku? Enak aja. Aku bukan makanan. Nggak, maksudnya kalau kita jadian aja gimana? Kamu jadi jadi ayam beb aku. Wah. Kalau jadian kayaknya enggak dulu deh, Taiga. Kan kita baru kenal. Aku harus kenalan dulu sama kamu. Tapi by the way, kamu orang yang baik, Taiga. Kamu jagain aku loh seharian ini. Oh, yaudah, kita ke sini aja. Kita ke danau. Aduh, tenangkan diri dulu kamu, Linda. Aduh, kasihan. Dimakan ikan kamu. Iya nih. Aduh, malah enggak jadi sekolah. Yaudah, kita tunggu di sini aja. Kita jadi bestie aja dulu ya, Taiga. Kalau kamu itu tadi sudah nembak, aku tahu. Aku harus kenal dulu. Jangan khawatir, Linda. Aku orang yang baik, sumpah. Aku orang yang baik, orangnya kaya dan baik hati. Ah, gombal. Aku nggak percaya. Yang begini-begini banyak. Kenapa kamu gandeng aku terus, Taiga? Kan kamu yang gandeng aku. Oh, iya. Aduh. Gimana nih? Kita harus gimana? Nggak tahu ya, aku juga bingung. Polisinya nggak ada lagi yang di sini. Oke, kita teleport. Mendingan kita kamu main ke tempatnya aku aja, Linda. Oke? Enggak, kita main ke rumahnya Linda saja. Ah, ini. Oke, Taiga, jadi aku ngontrak di rumahnya Kak Sakura ya sementara waktu. Nanti kalau dapat tempat lain aku bisa kos sendiri atau ngontrak di tempat lain atau beli rumah di sendiri. Kalau dibeliin sama papa mama. By the way, makasih ya udah jagain aku. Aduh, ngerepotin nih. Ya, nggak apa-apa, Linda. Duh, maaf juga ya tadi ikan di sekolahnya. Besok-besok aku akan gebukin ikannya dulu. Aku tidak akan bawa kamu ke kelas biologi. Terlalu berbahaya. Oke, kayaknya aku mau istirahat dulu dah. Capek lari sana-lari sini, nanti aku ke kantor polisi. Oke, dadah dulu ya. Taiga, makasih udah jagain Linda. Thank you so much. Aku mau balik dulu. Aduh, udah sana pulang. Pulang kamu nggak pulang-pulang.
Karena istirahat bentar, aku 5 menit lagi baru balik. By the way, ada deh. Ih, dasar cowok, dimana-mana sama. Aduh, pus. Pusku masih di sini, guys. Aduh, aku gendong aja. Ah, duduk dulu. Weh, Taiga, balik. Kamu kenapa mengikutin aku? Aduh, dadah. Weh, Taiga, guys. Ya udah sini duduk. Ini duduk dulu. Ayo. Aduh, gak mau duduk Taiga ya, guys. Gara-gara ikan. Kacau. Oke, teman-teman. Sekian dulu gameplaynya di Game Sakura School Simulator. Jangan lupa like, comment, and subscribe.